diajarkan bagaimana mengolah berbagai macam buah yang dihasilkan. Ini dari berenuk. Ntar kalau berenuk itu bahasa Indonesia naon? Iya, bro. Nyamun atau bu, bahasa Indonesia naon berenuk itu? Berenuk, buah maja. Bro. Buah maja. Bro Rija. Ya. Berenuk bahasa Indonesianya apa? Berenuk. Wah. Wah. Berenuk itu berenuk tapi sendiri. Lebih terkenalnya di kita itu buah maja. Buah maja ya. Sebenarnya berenuk. Berenuk sebenarnya berenuk ya. Nah, ini minuman dari berenuk. Buah maja ini. Jadi ini tuh memecahkan mitos. Memecahkan mitos karena maja ya, tidak selalu pahit. Di sini mah maja manis. Ah. Ini olahnya gimana caranya? Yang tahu persis pasti anak-anak di sini ya. Yang jelas ini pada saat proses diolah ini tanpa campuran gula lagi ya. Tanpa campuran gula. Tapi kok bisa manis gini rasanya? Bisa manis. Digunakan apa manis? Atau gara-gara saya minum lihat Parija? Aduh. Atau gara-gara saya minum lihat Parija? Bukan ngebayangin si Anu teh gini juga. Toksokin diomongin. Gosip. Asli ya. Ini pada saat proses pengolahan itu tidak menggunakan bahan gula lagi. Bukan. Ini berenuk. Ada satu teknik cara pengolahannya yang tiba-tiba dengan proses fermentasi itu rasa yang tadinya pahit, yang tadinya keset itu berubah jadi manis. Ini kalau yang putih? Kalau yang putih ini tuh fermentasi susu sapi ya. Ya, susu sapi difermentasi selama 12 jam sampai 24 jam. Akhirnya jadi minuman probiotik. Disebut kefir. Kefir. Oh. Jadi kalau yang di pasaran itu kan yang umum disebutnya itu yogurt. Yogurt. Nah, kalau yogurt itu jumlah bakterinya lebih sedikit dari ini. Kalau kefir jumlah bakterinya lebih banyak. Bakteri baik. Kalau ini yang coklat? Yang coklat ini fermentasi air teh. Fermentasi air teh. Teh manis difermentasi menggunakan jamur scooby itu bakterinya. Bakterinya. Nah, bakteri itu ini difermentasinya lumayan lama kalau yang ini. Ini 14 hari atau 2 hari. Minggu. 2 minggu ya. Ya, baru minggu. Cairan yang tadinya manis, teh manis kan seperti biasa, betul. Manis itu berubah menjadi asam. Nah, jadi ini nanti kita coba bikin segar. Di rumah ya sama Brother Rija. Iya, kan aku udah dikasih bibitnya, tapi tidak dikembang dia kan. Tong sok ayeukeun atuh ngomongin. Apaan mamaran wis sibuk. Siap berhayu. Dikirim bibitnya, terus saya nyena kumaha? Kayak kayak abi kadinya sedatang-datang. Itu. Ini udah kesawa belum? Udah. Mana? Ini Rija. Oh ini Afrijal. Afrijal yang mana, yang ini apa yang ini? Yang ini. Oh yang benar yang mana? Ini. Batuker. Dikatakan kembar rambut. Siap. Soalnya dicobain nak. Oh ini udah rasanya tuh kayak apa ya? Dan ini ada sensasi anget pas minum. Ya. Oleh itu rambutnya apa? Kefir susu. Biasanya manis, akhir baru ada asam. Asam, sedikit tapi. Pahitnya dikit banget. Keren, mantep ini. Ini jadi produk-produk olahan hasil dari program TDBA. Jadi memanfaatkan apa yang ada di pekarangan. Apa namanya? TDBA. TDBA. Tatanen Dibole Atikan. Pokoknya itu program yang sangat luar biasa dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta yang tadinya adalah Bos Ipung. Wah, keren pokoknya mah. Baladnya Master Rija. Apa? Baladnya. Baladnya? Baladnya Master Rija. Yang masih? Hah? Jomblo. Belum, bukan jomblo. Tolong diperhalus, Abah. Diperhalus ya. Itu bukan jomblo. Dia itu nunggu momentum yang tepat. Itu. Untuk? Hah? Untuk? Ya untuk momentum. Ya pokoknya mah enjing ngantos pemihara do eta ge puitu hujan teh. Waduh, ini kita cobain ini ya. Ya. Yang ini rasanya memang sangat asam. Waduh, kabel truk. Nah, karena ini masih disebutnya tuh plain.
blend, atau ya? Kefir yang original gitu. Kefir yang original. Ya, kalau mau lebih enak bisa dicampur sama buah-buahan. Oh. Ya, jadi ya, nanti ada rasa yang buahnya. Yang olahnya mah sama kayak yogurt ya. Ya, sama, sama. Aja, ya. Gitu. Ini plan-nya gitu. Kefir. Bagus itu sama buat pencernaan. Sama. Wanginya. Tapi lebih asam. Nengar asamnya. Nengar asamnya. Karena jumlah bakterinya lebih baik, lebih banyak. Lebih banyak. Manfaatnya apa ini? Tentunya kalau minuman probiotik itu manfaatnya tuh untuk pencernaan. Jadi melancarkan pencernaan. Apa mirip? Dari mana miripnya? Mukanya. Mukanya. Aduh. Sama ini depan gereja, jagon. Satu siap lagi. Nah, ini A. Coba punten. Mangga A. Ini adalah kombucha. Kombucha dari fermentasi air teh ya. Idealnya ini kalau fermentasinya 14 hari. 14 hari. Tapi ada ngebudah-ngebudahnya gitu ya. Sparkling, iya dong. Iya. Keburuk-buruk. Keburus-bus. Awas-awas. Nanti mabuk. Dengar asli ya, dengar Pit. Dengar. Jangan banyak-banyak kamu. Apa? Jangan banyak-banyak. Ini bukan minuman keras ini mah. Ini mah probiotik, bagus untuk kesehatan. Oh. Om Pitra harus diajak bersulang. Harus aja bersulang. Bersulang. Cheers dulu, cheers, cheers dulu. Sini. Sini Om Pitra. Sambil duduk. Sini berangkat sini. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Cheers. Waduh. Awas oyak, awas. Aduh. Oyak enggak? Hasyuk. Waduh. Waduh. Jamunya. Probiotik. Jadi pagi ini saya begitu bahagia itu masih bisa melihat anak-anak turun ke sawah menuai hasil dari yang mereka tanam selama ini dan juga mengajarkan mungkin ya agar memang biasanya kan hari ini rata-rata anak-anak ya main handphone gitu kan main game tapi saya bahagia gitu lihatnya sumpah. Masih ada itu anak-anak turun ke bawah ke sawah gitu dan ya keren gitu menuai hasil gitu dari yang mereka tanam selama ini mengajarkan sebuah proses dan tidak mudah gitu keren gitu dulu videonya ya nanti kita lanjut lagi di video berikutnya dadah pada wear.